Orang terbaik yang bisa mengajarkan soal bahasa tubuh bukanlah saya, tapi pria yang satu ini. Tolong tepuk tangan untuk Diki. Dulu saya ini pemalu. Bahkan untuk menatap mata orang aja, saya harus menunduk. Tangan baru, seneng banget. Mas, jam berapa ya? Jam berapa? Nggak kelihatan, Mas. Jamnya lihat. Jam berapa? Jangan, Mas. Ya banget sih, jam doang aja orang. Tapi setelah saya mengikuti seminar motivasi ini, saya merasa lebih percaya diri dan bahkan berlebihan. Loh, ini Mas yang kemarin ya? Iya. Yang kemarin nanya jam sama saya? Iya, benar. Gak mau nanya lagi? Enggak, Mas. Udah tahu jam berapa? Udah. Tanya dong. Sekarang itu jam 3.15. Kalau di daerah timur itu jam 5.10. Kalau di bagian barat itu jam 10.05. Kok kenapa sekarang jadi diem aja? Hah? Takut? Enggak apa-apa, tanya aja. Hah? Enggak. Kenapa? Kok jadi kemarin berani, sekarang enggak takut, Mas, sama saya? Hah? Lihat perbedaan saya sekarang. Enggak, hah? Mas. Selamat malam Usmar Ismail. Hai. Ya. Kadang gue suka gak ngerti sama motivasi seorang pedagang yang gengsi nahan-nahan harga. Tau gak sih lo? Misalnya gini, ada pedagang sepatu yang modalnya itu sepatunya 20 ribu. Dijual 70 ribu, ditawar 50 ribu dia gak mau. Aneh kan? Ini pedagang sepatu nih. Lagi dagang gitu ya. Ada mbak-mbak datang nih. Abang, yang ini berapa? Ini gak dijual, ini tangan saya. Enggak, ini. Yang, maksudnya yang ini. Oh ini 70 ribu mbak. Aduh mahal abang, 50 ya. Ah gak dapet, belum dapet modalnya. Bohong nih pedagang ya kan. Tapi si pembeli punya trik sendiri. Saya pengen banget nih bang, sebenarnya 50 gak bisa. Gak bisa neng, oh, ya udah. Gue tinggal antar juga dipanggil. Kok gak dipanggil, apa gue kurang seksi ya? Udah pakai rok mini, pakai tank top kok. Dia jatuhin dompet. Ya jatuh. Ambil dompet, ah. Kok gak dipanggil juga, kenapa ya? Gue jalannya sambil goyang kali ya. Bang, 50 bang. 50 bisa gak, 50? Si pedagang, pedagang gini. Aduh, 50 sebenarnya udah untung tuh, aduh. Oh, amat gue ya. Mana yang gede belum bayar kuliah nih. Beras habis. Yang kecil ingusan. Udah ingusan minta kuliah lagi ya. Neng, Neng. Jadi bang. Enggak, cuman mau ngasih tahu abang juga bisa goyang nih tuh. Gila. Terus. Beberapa hari yang lalu, gue lewat di daerah Senen ya, lampu merah gitu kan. Gue berhenti, set. Tiba-tiba ada anak umur 6-5 tahun gitulah datang ke gue, dia gendong bayi. Ya ampun, ini gue yakin nih, pasti kan bayi ini cucunya, enggak. Ini kan adiknya, gue yakin ini adiknya gitu kan. Dia nyamperin gue gitu dengan lusuh mukanya gitu kan, dengan plastik itu yang kecil isinya recehan. Iya dia datang gini, om, om, ya Allah sini kenapa dek, om. Rambut aku bagus enggak? Iya, bagus, bagus. Bagus, om suka, om suka. Sini, sini, kenapa? Nih. Nih om tanya ya, kok kamu yang ngemis, kamu yang minta-minta gini, orang tua kamu mana? Ada om tuh di pojokan, kulihat. Ya Allah orang tuanya, maknya lagi main getri. Aduh. Kenapa? Ya Allah. Sekarang gini, papa kamu mana? Papa aku ada di belakang om. Ya Allah lagi nyemangatin. Ayolah anakku, janganlah menangis. Ayo ngemis, ngemis, ngemis lagi biar kita kaya. Ini keluarga gila. Sini, gue gak tega kan, gue gak tega. Sini, sini, sini sayang. Nih,
Om ketiga, nih om kasih uang lebih dari cukup ini buat kamu, buat adik kamu. Tapi kamu janji, janji sama diri kamu, janji sama om, jangan mau disuruh berdiri di sini lagi. Ini udah ijo, minggir, gak bisa lewat gue. Om, om, kenapa mau bilang makasih? Enggak, saya juga bisa goyang nih yang seksi nih. Selamat malam, Godike. Pertanyaannya, itu tadi sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, sesuai dengan yang kamu tulis kemarin? Oh, ini udah saya tulis banget, om. Begitu juga ditambahin dengan apa, total act-nya? Iya, ditulis. Gitu, memang seperti itu. Nulisnya memang dulu. Kamu persiapkan, tidak ada improvisasi sama sekali? Enggak, kalau ekot ya aku tulis ekot. Kayak gitu? Jadi anak kecil gitu. Iya. Ekot jadi cewek. Oke okay, gitu, ya artinya kamu manfaatkan betul kemampuan kamu act out gitu kan? Awas. Main-main. Kamu tuh kompor gas tahu? Makasih Om Indro, makasih banyak Om. Oke, Diki, keren banget penampilan kamu hari ini. Kamu mengutarakan apa yang menjadi keresahan kamu, tapi di balik itu kamu bisa memecahkannya dengan janganlah menangis. Keren banget, Diki. Makasih Mbak Feni.